Hey guys, ketemu lagi di channel saya. Kali ini saya mau unboxing handphone Realme 7i. Ini kemarin saya beli dari toko offline, harganya 3,1. Kalau belanya di toko online lebih murah, cuman takutnya resikonya gitu ya kalau belanya online. Kalau saya gitu, menurut saya mendingan di toko offline yang dekat gitu, jadi biar kalau ada apa-apa komplainnya gampang. Seperti biasa, di dalamnya kita mendapatkan buku petunjuk. Nah ini guys, buku petunjuknya ya, dan buku garansi resminya ya dari Realme Indonesia. Dan kita juga mendapatkan soft case ya, buat pelindung handphonenya ya. Ini warnanya biru ya, sangat bagus sekali ya, cerah. Ini casannya ya, ada fitur fast chargingnya ya, 18 watt. Tipe USB nya kabelnya tipe C ya, udah tipe C. Oke guys, kita buka handphonenya. Bodinya sangat tipis sekali. Ini 4 kamera belakangnya ya, dengan 64 megapiksel kamera utama ya, fingerprintnya, dan ada fingerprint ya, tombol slot SIM itu yang tadi ya, dan ini tombol powernya sama volumenya ya. Baterainya sebesar 5000 mega ampere ya. Kapasitas RAM-nya 8 GB dan memori internalnya 1128 GB. Untuk spesifikasinya cukup mewah ya, handphone Realme 7i ini untuk harganya terjangkau. Oke guys, terima kasih telah menonton. Wassalam, semoga bermanfaat.